Baby bus. Fotografer. Reflektor. Kamera. Foto. Aku seorang fotografer. Aku bisa mengambil foto-foto indah. Tukang cukur. Celemek kecantikan. Gunting. Sisir. Aku adalah orang yang memotong rambut dengan sangat indah. Tolong yang modelnya seperti ini ya. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Supir bus. Topi. Sabuk pengaman. Pegangan. Aku adalah supir bus yang mengantar penumpang setiap hari. Busnya akan berangkat. Mohon duduk dengan aman ya. Berhenti, tolong berhenti. Hai, hai. Ketika naik bus, silakan taruh ongkos bus atau kartu transportasi. Berikanlah tempat duduk pada orang tua. Berhenti, tolong berhenti. Pintu depan untuk penumpang naik. Pintu belakang untuk penumpang turun. Kendaraannya akan bergerak, jadi peganglah erat-erat. Aku akan turun.
Berikanlah tempat duduk pada orang tua. Berhenti, tolong berhenti. Hoi. Ketika naik bus, silakan taruh ongkos bus atau kartu transportasi. Kendaraannya akan bergerak, jadi peganglah erat-erat. Aku harus berhenti jika lampu merah dan berjalan jika lampu hijau. Ini adalah halte terakhir. Harap menurunkan semua penumpang. Selanjutnya, gunakan baby bus. Kontraktor. Ketopong. Godet. Bata. Aku adalah kontraktor yang membangun rumah-rumah indah. Pertama-tama, siapkan semen. Terapkanlah semen ke atas batu bata. Selanjutnya, terapkan semen di seluruh tembok. Akhirnya, lukislah warna-warna yang cantik. Wah, rumahnya selesai ya. Petani. Topi jerami. Sabit. Menanam padi. Aku adalah petani. Lihatlah padi yang sudah kutanam. Besar bukan? Tahun ini juga panen yang baik ya. Tukang pos. Amplop. Tas surat. Paket. Aku seorang tukang pos. Aku akan mengirimkan semua paket tepat waktu. Bungkus barang itu. Tempelkan stiker pengiriman. Yeah.
Masukkan paket ke dalam keranjang yang benar. Amerika, Inggris, Tiongkok. Yeay, semua paket sudah dimasukkan ke dalam tempatnya. Kita hampir sampai di area bus. Kemari dan kirimkan paket denganku. Apakah ada paket untukku? Terima kasih. Sama-sama. Hai, apakah paketku sudah datang? Terima kasih. Sama-sama. Maaf, apakah kamu membawa paket untukku? Terima kasih. Sama-sama. Halo, apakah ada paket untuk saya? Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada paket untukku? Terima kasih. Sama-sama. Yay, semua teman kecil sudah menerima paket mereka. Petugas pembersih jalan. Gagang sapu. Penyapu. Aku adalah petugas pembersih jalan yang membersihkan jalan setiap hari. Menjadi anak baik yang tidak membuang sampah sembarangan. Guru. Buku. Kapur. Papan tulis. Aku adalah guru yang mengajarkan anak-anak banyak hal. Anak-anak, saya sedang mengajar. Hari ini, saya akan memilih masalah dengan kalian. Tolong berikan 3 anak ayam. Saya akan berikan bunga merah untuk teman kita yang menjawab dengan benar. Hebat, Kiki! Jawabannya benar! Terima kasih, Bu Guru! Tolong berikan kue berbentuk lingkaran. Saya akan berikan bunga merah untuk teman kita yang menjawab dengan benar. Hebat, Alan! Jawabannya benar! Yeay! Wow! Terima kasih, Bu Guru! Apa ya yang biasanya merangkak di atas tanah? Saya akan berikan bunga merah untuk teman kita yang menjawab dengan benar. Hebat, Rudolf! Jawabannya benar! Yeay! Terima kasih, Bu Guru! Tolong berikan gelas merah. Saya akan berikan bunga merah untuk teman kita yang menjawab dengan benar. Hebat, Rudolf! Jawabannya benar! Yeay! Terima kasih, Bu Guru! Kalian semua siswa yang pintar ya! Pedagang. Celemek. Rak barang. Kasir. Aku adalah pedagang yang menjual barang-barang kepada pelanggan. Pilih
pilihlah roti-roti yang kamu suka dan taruhlah di kasir. Selamat datang. Apa yang bisa saya bantu? Jepang. Terima kasih. Aku ingin membeli ini nih. Terima kasih. Selamat datang. Apa yang bisa saya bantu? Aku ingin membeli roti. Korea. Semuanya suka roti-rotiku.